menjadi tidak dari tingkat menjadi dekan atau menjadi pengajar tinggi atau tidak, itu saya tetap masih mengajar. Ada pepatah ya Pak mengatakan kalau misalnya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau misalnya dari ujian itu kita bisa semakin berkembang, berpikir juga semakin dewasa dan lebih banyak lagi pengalaman yang akan kita dapat ya Pak ya. Universitas swasta yang baik. Nah, untuk teman-teman perlu diketahui ya Pak ya, kalau ini tuh ranking pertama. Kami dari universitas swasta yang baik. Di Indonesia itu dari universitas tertinggi. Ingin mengembangkan bakatnya. Ya banyak di yang sudah nasional, ya internasional. Teman-teman yang pengen dapat beasiswa nih banyak banget kesempatannya ya, khususnya yang punya prestasi gitu. Jadi semua beasiswa itu udah disediakan di universitas, prodi apapun kamu bisa dapat. Bisa dapat. Jadi 2030 itu fakultas ekonomi swasta adalah menjadi rujukan, pengembangan pendidikan Islam dan ya. Mungkin pengen buru-buru libur. Nah, seperti sesi 3 ini Pak, nama sesinya adalah PLAT teman-teman. Apa sih PLAT? PLAT itu adalah pertanyaan kilat. Silakan. Nah, Bapak harus memilih dari beberapa pilihan yang kami berikan ya Pak. Dengan cepat loh Pak. Dengan cepat ya Pak. Iya. Siap Pak? Siap. Nah, Bapak yang sudah siap. Mulai ya teman-teman. Kopi atau teh? Kopi. Kopi. Batik atau kemeja? Kemeja. Kemeja. Indonesia, Yordania atau Tunisia? Indonesia. Kita bahas dulu ya. Apa sih maksud Bapak dari pilihan-pilihan yang tadi ini? Nah, Bapak kan tadi milih kopi ya. Kenapa sih Pak lebih milih kopi dibandingkan dengan teh? Karena saya kalau kopi itu merasa apa istilahnya ketika setelah minum itu merasa fresh. Mantap jiwa. Garanya fresh ya. Jadi kalau kopi saya memang tiap pagi itu enggak pernah minum jelas kopi. Iya. Kalau sore kalau itu. Mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu ya. Fresh gitu. Fresh. Kemudian tadi Bapak lebih milih kemeja. Kenapa nih Pak? Kok enggak batik gitu kan? Batik itu culture Indonesia. Tapi kenapa lebih milih kemeja? Karena kemeja itu kalau dipakai itu ya, lebih formal, lebih enak, lebih apa istilahnya itu ya. Kalau kemeja. Tapi kalau pas urusan apa istilahnya dinas ya batik. Ya. Tapi kalau istilahnya kita ya pergi kemana, pergi dengan kan orang kan nggak semuanya dinas, nggak ya. Semuanya. Tapi kalau biasa-biasa ya enak kemeja karena itu lebih dipakai lebih enak dan istilahnya tidak kalau kemeja kan kalau apa batik kan istilahnya kurang sesuai ya Nah terus nih teman-teman tadi kan ada 3 pilihan Indonesia, Yordania dan Tunisia. Harus tahu nih teman-teman bahwa Bapak Tamiz ini menyelesaikan strata satunya di Universitas Islam Indonesia, betul loh Pak? Iya betul. Alhamdulillah. Nah S2-nya di Yordania teman-teman, S3-nya di Tunisia. Asya. Masya Allah luar biasa kan teman-teman. Tapi kenapa sih kok Bapak lebih milih Indonesia dibandingkan Yordania dan Tunisia? Emang apa sih nggak boleh? Karena Indonesia ini adalah tempat negara yang itu adalah tempat kelahiran. Dan Indonesia adalah negara kita. Makanya kita harus menyintai Indonesia. Lebih banyak menyintai Indonesia. Makanya ada ketika sebelumnya Rasulullah itu sebenarnya juga menyintai Mekah dan mana, tapi karena dia harus hijrah ke Madinah, dia kan dilahirkan di Mekah. Gampangannya itu. Hai, nah teman-teman, itulah sekilas tentang Bapak Tamiz Muharram. Ternyata aslinya tidak seperti yang kita bayangkan ya, meskipun beliau tegas, berwibawa dan sangat bijaksana sebagai seorang dekan, namun beliau sangat interaktif
ketika berkomunikasi dengan mahasiswanya dan juga bisa membaur dengan mahasiswanya. Semoga perbincangan kami tadi bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment channel kami, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, terdepan menjadi teladan. See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.